saat ini kami tim Resmob akan menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa telah terjadi pencurian handphone jenis iPhone di Kelurahan Tetara. Dan saat ini kami telah ditelepon oleh korban bahwa yang mencuri itu telah memposting di Facebook untuk dijual handphone tersebut, dan korban memancing untuk membeli handphone tersebut, dan setelah ketemu dengan tersangka, handphone itu dicek oleh korban, ternyata memang benar, dan sekarang tersangka tersebut telah diamankan oleh korban dan rekan-rekannya. Jadi kami sekarang ini akan mengecek kebenarannya, dan kami menuju ke lokasi atau tempat di mana korban telah mengamankan pencuri tersebut. Tadi dia ada posting 3 hari posting dia coba siapa tahu ada orang kehilangan tentang ambil atau gimana. Akhirnya di Facebook posting, malah dia posting 3 hari, ada yang nggak komen atau apa.
orang cuma bilang apa jumpa tapi apa nah, orang malalalale mau biar itu tapi enggak nah kong karena kalau kita mau niat mau nipu dan sebetulnya tapi mau itu aja bang karena posting dari kita sebuah pikir lah cuma tak mau ada yang mau ambil atau gimana jadi kita posting sebab untuk mau tambah-tambah terang kurangan suatu apa kong kalau kita nggak pakai akun atau akun palsu pakai akun asli ada posting ya udah gimana di mana di ada tuh jalan mau masuk ke ruang dah mau tembus di Rinigetan situ. Mana pernah ke situ? Kan yang kita bingung makin orang turun pagi kita kencang api. Yang ada di mana ini? Di Boulevard. Satunya ada kita bang. Yang hilang hilang dok? Ada hilang di Norton. Iya. Kok bisa ini kan? Di Boulevard. Iya. Kita pun tahu kum dah. Dapat kapan? Ini hilang kapan dulu? Hari Minggu. Kenapa kapan? Minggu malam. Kita mau tanya dulu mana dapat barang? Ada tapi tamang, gue bilang ke dia, dia dari tanah apa di Polres, tamang apa? Kalian rantung. Bilang apa dia? Hah? Bilang apa dia? Dia ada pulang, terus mau lapor, terus lapor. Tidak apa apa, jadi dia dapat dia. Mar ini dia yang apa? Mau kita kasih pada dia, kita suruh tanya lo bagaimana? Masa hilang di Tenor, dapat di Roo. Bagus banget. Ya, enggak umpan. Ya masa kita mau pakai akun palsu, kita mau suruh tapi mau itu yang posting. Kan begitu. Bukan dulu yang pasbor. Mau minta kejujuran. Iya. Nah, terakhir itu ya, kita butuh di bawah sedapangan. Iya. Bapak? Ada petugas, kalau ada bermain. Ada lah kalau ada bermain bola. Cari sini mereka. Cari tahu oleh PDP. Bisa ini boleh karena ini kena lupa atau gimana? Atau kan ada bauni, ada di situ. Bauni, tanpa bauni, sana ada. Ya di situ kan ada kursi tembongan. Sebelah tribun cuma ya. Sama yang beton begitu pondasi. Kita di situ. Kita ambil HP pasti langsung pemanasan-pemanasan. Kita ambil HP, kita foto. Kalau kita foto, kita kunci HP, kita isi di sebelah kanan begini. No, di tempat kita dah duduk. Yang terang panas, tentang bias panas dari sebelah kanan begini. Kita masih pasti kita di situ, pebalik begini, lihat begini sudah ada tuh HP. Kalau lapor ke panitia, panitia dikasih pengumuman bilang, ada HP iPhone hilang. Ambil tapi HP, kemudian tapi HP. Mana hari Minggu itu kapan sore? Hari sama sore orang. Hari Minggu itu ngari mana? Sama sore orang. Ya, saya juga dapat cerita yang berapa. Karena ada sama-sama kita sama-sama ring dorang karena mau teknik itu yang buang begini kok mana pura-pura skop dapat HP kita karena gue cuma cerita ya jangan sama bagas sama bagas sama bagas yang kesempatan nanti tangan ke dia ini udah bikin pengguna saya lanjut ya kalau mana apa betul orang nak membawa itu saja jangan ini cuma permainan karena mau bilang dapat di roong karena mbak kita baru ini terus ambil papan curi. 4.900.000 kah? 5.000.000 kah? Oh, atau tere-tere ini. Bicara betul nggak yang tadi? Ya, mau bilang udah dapat di roong. Nah, masih belajar patuh orang. Bicara betul? Iya, Kum Dan. Wih! Ini anak Nidhi yang anak. Maaf aja, Pak. Iya, ikut. Oh, mau keras? Mau keras? Keras. Kita bawa. Mau keras? Keras. Kamu apa, Bro? Tunggu dulu. Anak-anak media.
tetap bagus ya, nemu. Baik aja di kantor ya. Kita baru kalau mari turun mau ambil papan curi. Polres. Pikir baik-baik. Kita mau tanya bagus-bagus bang Ana. Kalau lo suka dibantu, bicara jujurnya nah, mungkin ya, ini karena bukan anak-anak. Nggak begini. Siapa yang lapor satu apa? Yang dapat tuh HP kok kita yang kena. Siapa yang dapat tuh HP? Badus, tanya. Berarti mana badus? Mana badusta? Dia orang tahanan juga, Komandan. Badusta kan, aku tega. Orang tahanan. Siapa dia? Glenn Rantung. Mana mau bilang mana yang dapa? Dengan nanti mau sama aku dapat yang Glenn, mau tanya mana tuh butuh nomor dua. Yakis mana? Dia dapat di mana nih? Dia ambil. Ini bukan dia dapa, dia pencuri. Karena nih handphone ada patu perempuan di sebelah. Mana tengah ada patu itu? Yakis, kas. Berarti kita salah dong. Mana posting di Facebook? Kenapa laki-laki ini dia ada dapat handphone, kontu handphone, ceritakan situ itu mana dapat pahala. Mereka kalau ngana mil ambil, ngana kuasai dalam waktu satu minggu itu berarti kan ngana memiliki ada. Apalagi tadi ngana bilang ngana semua jual, tergiur dengan DP harga yang mahal. Lihat terus-terus, kong. Pas dia mau minta tuh handphone, ngana nak kasih, ngana bilang cari jalan keluar, toh. Iya, baru itu no kita posting jual. Kita juga udah sempat posting kehilangan, cuman kita kan gak selalu pegang HP. Habis kejadian itu kita posting tuh HP, tapi akun ikut hilang. Sekarang begini, kemudian Rantung itu di mana sekarang? Di mengaku pak kita di Polres tadi udah tanya. Tadi? Iya. Karena hubungi dengan Pak Dia lewat apa tadi? Dah? Tapi cek HP, katanya Pak Dia, dia cuma bilang di tempat tuh hari, biasa di Polres, no, di muka situ. Berapa hari kemudian, satu minggu kemudian ini manusia ini ya posting di Facebook jual beli ini. Ini korban pelia urup kata handphone orang pergi no mau kita cari hubungi pada dia aku dapatlah orang kan pakai password ini biasa di sana boleh buka setelah orang masih jadi auto kalian so bilang ada HP masih di auto mau pulang iya setelah korban buka nah buka korban bilang ke semua, kau tanya pada ini dia bilang ada dapat di roong bilang dapat di roong bapak dusta-dusta ini gua setelah kau di auto dia bilang Glenn Rantung ya, ambil bapak dusta deh Glenn Rantung iyo salah kita bilang tadi wah, bilang kita nyepak bilang PT 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 harga ini apa itu 900 jadi emas kalau kita eksklusif pas ini ya lah, kalau udah mobil kamu siap pas selar aja dong jadi kita akan
mengecek tersangka yang satu lagi, tersangka yang bekerja sama dengan tersangka pencuri handphone tadi di rumahnya, karena saat dibaca di chattingan dengan tersangka itu dia ada di rumahnya, jadi kita akan cek ke rumahnya. Jadi tersangka yang satu ini dia berkolaborasi dengan tersangka yang kita dapat tadi dalam mencuri handphone di tataran. Tersangka yang ini dia saat ini sedang wajib lapor. Kita cuma diutuh terus. Oh, siapa yang ambil itu? Bukan kita. Tuh, nih tahu kata orang kita sudah gabung sama situ. Sudah di Unima dengan sudah di mana? Sudah di luar. Apa dia namanya? Rizky. Rizky dia dah. Mana kenal Pak Rizky? Oh, iya. Enggak ada siapa Rizky itu apa itu? Nyanda. Oh, pas apa dah? Nanta nak ambil. Cuma Rizky dah bilang. Enggak ada yang kasih. Tuh, HP apa itu terkasih? Apa? Apa kata? iPhone 4 atau berapa? Nah, tunggu kami. Anda kenal Paris? Baku kenal di Polres? Iya. Nah, sekarang kamu tanya, ada tuh iPhone 6 pada dia itu, karena tahun enggak? Oh, nampak. Yang ini itu? Dia foto kata dia mau jual. Ah, itu iPhone. Itu bukan dia terupangan, nah, dengar dulu. Nah. Yang ini? Iya. Ini handphone ini, siapa punya? Minta. Cuma pas dari otorak, Alek, kenapa kita orang pilama ini terang mau pulang? Nah, jadi begini. Ini iPhone ini dia, handphone ini. Dia bilang, mana yang ambil? Kau kasih pada dia. Dia mau jual, perjual. Betul enggak? Apa ya? Kita cuma di auto terus, dia yang udah keluar auto. Coba lihat pada orang. Nah, sekarang kita mau tanya jujur, Kang. Itu handphone itu dia, yang pencuri siapa? Bukan kita, dan kita yang tahu. Kalau kita tahu, kan kita bilang. Kau nggak tahu di situ, handphone itu. Ih, dia baru udah setau bagi tanah dan dia. Nah, dia setau bagaimana? Dia setau bagaimana? Dia tahu tadi yang mau jual tuh HP iPhone. Nah. Kamu lihat yang bagaimana supaya dia punya itu kan. Orang kata semua. Mana enggak tanya dia ambil di mana? Mana enggak tanya. Oh iya, berarti di sana. Dia bilang dia dapat di Roong. Minta apa dia? Cuma enggak cuma tuh orang lebak uni bola itu kan. Di situ tuh udah hilangkan HP. Dia bilang ada yang ambil. Kita cuma diutut terus. Dia bilang itu handphone enggak ada yang ambil, kok kasih pada dia. Yang betul mana mau di dua ini? Nah, kalau gua ada CCTV, nah kita cuma di auto terus. Kita cuma mau tanya panganan, nggak tahu dari tuh handphone itu dia siapa yang pencuri, karena dia bilang ada yang ambil. Loh, kita cuma di auto terus, cuma dia tuh udah keluar auto. Di keluar. Iyo. Di keluar. Iko, kalau mbak masih ada kasus satu dia mau kasus Iya. Dia bilang kan yang ambil kasus lagi dan dia semua diutut terus
Ini pengen RB kan sampai habis. Kita sampai habis. Mama tadi lu. Mas udah pulang ke kantor ini. Ya mau jual 1.100.000. Dia bilang kata, dia punya biar juga kata dapat berapa, ting, saya jual. 5 juta tuh yang pengkar kan, 4 juta sebelumnya. Kita semua pulang. Banyak semua yang mau jual 1 juta. Untuk kelar rumah ini. Kenapa gini? Waktu ini naik auto, ya. Dia ada seli HP pokoknya. Nyanda. Nyanda. Iya. Biasa. Baci. Klar-klar lah. Eh, jangan. Kenapa dia deh? Tahu kopi. Iya, iya, menung. Iya. Hah? Cuma sampai di Turang Laba Kumpul itu, tatanya ke Perung Lung pulang semua. Password apa? Password apa? Mana password? Kita gunakan. 2, 6, 8, 4 2, 6, 8, 4, 1, 3 Enak mau banyak-banyak bicara. Hah? Cuma mau tanya, itu handphone itu, siapa pakai handphone? Tuh, orang mana kata, tuh Unima Peru itu dia. Orang Unima PHP? Iya. Nggak ada tahu dari mana? Nggak ada tahu dari mana, berarti kan ini ada beberapa cerita. Oh. Iya, ada baca cerita sih, kita kumpul semua tuh, tuh pemain bola dengan tuh yang rompi pendukung semua situ. Kon taringaringan tuh orang baca cerita bilang kata tuh HP su hilang. Kon tuh lain bilang situ kata su banyak sekali peserta dapat nonton. Jadi nito su nito siapa yang ambil? Oh. Gitu. Kon taringar, siapa kata iPhone ini? Kon di situ nyong kon taliat tuh HP itu dia no? Dia bilang tadi ngana yang ambil. Tuh. Jadi kita mau tanya. Kita mau cek sebentar mana tuh butuh antara ngoni dua, eh? Ya, kalau ngana yang ambe atau dia yang ambe, neh? Iya. Oke? Okay? Iya. Ngana baru-baru kan kasus. Kasus toh masih wajib lapor toh. Iya. Jadi jangan dulu bawa kasus, neh? Men, mana tu dulu apa nih korban? Korban tu deskah? Minum. Wah. Bertemu mereka. Hah? Nah. Coba juga. Mau banyak mati lampu ini dia. Menurut kita, ngapain bayi kita bekerja tuh? Kita bekerja balik ke rumah. Waktu malam-malam orang pulang itu, ikut-ikut dengan nah, so, tuh ngapai tamang panggil tuh, mengantar bermain bola. Kita cuma di auto terus, nak keluar auto kita. Gua HP hilang toh. Kita di sana. Bilang iPhone dan tahu iPhone mau mana. Nanti nasi tunjung ke foto itu dia, tuh pada HP toh. Nah, bilang mau jual biar berapa-berapa toh. Gua ngatu dulu Pak Kumdan kita yang ambil. Yo, di perekaman semua ada di sini dia pengakuan. Dia bilang ana yang ambil. Nah, baru... kita tanya, ana lihat tuh HP itu di mana? Di HP kita no, Pak DP, mantu sufoto. Enggak betul nih dia. Iya, dia jujur. Semua yang enggak bilang tadi kan dia yang ambil tuh handphone. Baru ngana kurang ambil tuh handphone Pak dia lantaran ngana mau memiliki. Jadi itu tuduhan itu ada Pak dia, dia yang ambil tuh handphone. Sesuai yang ada keterangan tadi. Yang benar mana? Iya, benar-benar. Mana yang ambil tuh handphone? Nah? Mana yang curi? Iya. Iya. Yang jujur, mana yang ambil? Iya. Kenapa dengan dia bilang dia yang ambil? Kita marah pada komandan, tapi duit 200.000 Tore dia ada ambil. Aduh. Yang kita udah pegang duit 100. Jadi, mana marah pada dia? Mana tipu polisi dong?
Yang salah kemarin. Sudah disuruh jujur. Dia nggak ada baru dapat orang karena nggak marah pada dia. Iya. Apa dia backing pangan so? Kalau kita ada masuk, kita ada simpang kang doi, bersona ada tuh doi. Kok nggak ada tadi di tata aran sana sama dengan? Untuk nanti yang salah. Pahlawan. Terus kita ada. Materi-materi akan bertolong tadi. Nah, jadi dia kita yakin itu kasta sana di intonasi nada. Karena itu bilang toh. Kan itu minum tadi. Orang siang bu mau tangkap pencuri itu cuma dia di muka saja so tahu. Tentang kuman kita so takut. Baru ini tepedo yang dari kejadian itu memang so habis semua komandan. Orang memang kita ada niat mau kasih pulang cuma tak sobing komandan. Minta minta tolong buat cerita dengan dia no. Mana dusta polisi lagi, eh? Mana tipu polisi? Mana bilang dia yang? Nggak komandan pun. Semua hantam pak ini. Kacirnya dia yang mana ternyata yang. Eh, dari sini-sini. Jadi, dia sejujur. Dia sejujur. Boleh bertemu di luar itu. Dia bawa nama yang tak berkepentingan. Dia bawa nama. Dia bawa, ini penama. Dia bilang ini yang pencuri. Baru kasih ke dia. Ternyata dia yang pencuri. Dia sejujur. Boleh dia sakui dia, Pak. Kita maaf sekarang, cepat. Ada kumpul duit kok cuma buat bayar kuliah. Ada bawa pada gara-gara tak marah pada dia nanti. Jadi kita mau sini, tapi kita peduli ada di sini. Tak boleh hukum apa kita mah, kita tolong kak, kita lagi bayar-bayar utang, kita butuh sekali. Mereka cuma naik-naik mikro gratis, kita antar antar, gak perlu tahu, tak butuh, tapi cari itu. Kalau kau ngelak jujur dari pertama segera saya terlalu hati, tetap perlu kalau mau mau jujur, mau terus terang, mau dipe susah. Jangan tadi, mau pikir mau manja, mau sekelar kita mau kuliah, mau ini begini, begini susah, santang orang pebatan. Mau tidak pikir. Terlalu mau kita sadar seperti pangkat yang main topi tampak baca, malah kasihan. Yang salah. Udah mau diposting kan? Mungkin kita ada posting itu dia, siapa tahu tuh orang yang punya itu dia kakak no, maksudnya yang bercerita dari situ. Kita soalnya tadi, kita soalnya tak dari jauh, dia makanya kita yang keluar. Lu banyak pun pe, alasan-alasan. Kamu kurang sekali kak. Kalau kurang kurang satu tahun itu masih lama mau kelar tuh dia, kita sombong lebih banyak cuma dari mencari hasil itu dia, nggak? Kita kepepet sekali. Kalau mencari kasih bagus, kasih jujur, mau nyadar gini. Kalau kita misalkan, jangan aku bilang mana susah mau bayar SPP kita orang tuh lebih susah.
yang mau terbantu lihat mengejar atau kuliah ini belum sepakat. Mungkin kita boleh kasih mencari jalan yang sekali. Cuma baca pelapor. Orang mana? Orang Medan, Pak. Medan. Dah. Kasih juga kalau mau kasih. Hey, stop sama pencuri. Berdiri, Jo. Apa? Kamu tolong kita. Ampun kita, Pak. Oh, tujuh jen. Biar kita mau wajib lapor. Tapi aku udah sempat tapi mau ke mana? Apa terima dulu? Terima dulu. Tunggu, mau dokumentasi. Kan wajib lapor ya. Ya, wajib lapor. Enggak ketemu sekali. Ya, saya wajib lapor. Satu hari dua kali kan datang. Iya, tiap hari datang. Mohon sekali aku pakai no tak perbelas kasih cuman itu nih kita minta kak supaya kita bisa mencari putus kali kita kuat kita bukan apa kak lapor ya bos nah dia cuma wajib lapor oke hari-hari sebelum dicabut data mana rata bebeng penting mati karena di jalan kita cuma di jalan mencari sehingga kamar di sini wajib lapor. 2 batang rokok, 3 batang baru pulang. Oke? Okay. Sudah. Okay. Sibuk tangan. Berhubung apa? Rolos tuh. Kita. Terima kasih, semangat. Belum apa? Belum. Di sini kan, nak.